Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yawmi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-56 dari surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya." Dan sebutkanlah wahai Muhammad, jelaskan kepada mereka, kisahkan kepada mereka di dalam Al-Kitab, yakni apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, tentang kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyya, sungguh beliau itu adalah seorang yang siddiq dan dia adalah seorang nabi, mengumpulkan antara sifat siddiq dengan kenabian. Sifat siddiq sudah berlalu bersama kita ya. Kita jelaskan ya, apa yang dimaksud dengannya dan bagaimana ketinggian derajat para siddiqin. Ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, Allah juga mensifati beliau, innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Idris juga disifati dengan innahu kana siddiqan nabiyya. Sebahagian ada yang menyebutkan riwayat bahwasanya Nabi Idris ini adalah kakek dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Wallahu a'lam akan kebenarannya. Namun ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Makanya dalam penyebutan para nabi dan rasul Allah yang biasa kita dengar ya, yang mungkin juga diajarkan kepada kita ketika di bangku sekolah, ya urutannya itu Adam, setelah itu siapa? Idris, baru Nuh. Dan Nabi Idris alaihi salatu wassalam ini adalah seorang nabi yang sangat mulia, memiliki keutamaan demi keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang nabi yang berprofesi sebagai tukang jahit. Iya, apa namanya itu? Bahasa kerennya tukang menjahit ya. Disebutkan oleh dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, anna Idris kana khayyatan fakana la yagrizu ibratan illa qala subhanallah. Kata Ibn Abbas bahwa Nabi Idris itu adalah seorang khayyat, ya tukang
menjahit. Dan beliau tidaklah menjahitkan atau menusukkan ibrah, ya, menusukkan jarum, ya, sekali tusuk ke dalam kain itu, kecuali beliau iringi dengan ucapan subhanallah. Karena memang di zaman dulu jahitnya itu pakai tangan, ya, manual. Makanya setiap dia menusukkan kainnya, jarumnya, subhanallah, subhanallah. Jadi berapa kali itu diiringi dengan subhanallah. Itu satu riwayat datang dari Ibn Abbas, seperti itu disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Nah, tapi kalau sekarang mesin jahitnya mungkin sulit diikuti dengan subhanallah, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keutamaan Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkatnya kepada derajat atau tempat yang tinggi. Jadi Allah meninggikan tempat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, apa maksudnya di sini? Maksud Allah mengatakan kami mengangkat, ya, tempatnya kepada tempat yang tertinggi, tempat yang sangat tinggi. Di sini ada khilaf, perselisihan di kalangan para ulama ahli tafsir akan maksudnya ini. Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yakni menempatkan roh beliau ini di langit yang keempat, ya, tempat yang sangat tinggi. Itu berdalilkan dengan hadis Isra wal Mi'raj, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj, naik ke atas langit terus ke Sidratul Muntaha, itu kan disebutkan Nabi bertemu dengan arwah para nabi, ya. Iya. Dan memberikan salam kepada beliau. Di antara yang beliau jumpai adalah arwah Nabi Idris di langit yang keempat. Iya, itu hadisnya masyhur dalam hadis Isra wal Mi'raj. Nabi bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat, dan Nabi Idris berkata, ya, marhaban bil akhi salih, selamat datang, marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih, kata Nabi Idris, selamat datang Nabi yang salih dan saudara yang salih. Perlu dipahami bahwa para nabi dan rasul Allah itu dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun, ya, waktunya, waktu terutusnya mereka berbeda-beda. Makanya datang dalam satu riwayat Nabi bersabda ketika melihat siapa? Umar bin Khattab memegang beberapa lembaran Taurat. Nabi bertanya, apa itu? Katanya, lembaran Taurat, sekedar saya baca-baca saja. Ya, kata Nabi SAW, tidakkah mencukupimu Al-Quran? Ya, kemudian kata Nabi, wallahi, law kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, seandainya akhi Musa, saudaraku Musa, ya, itu masih hidup, tidak ada keluasan baginya kecuali harus ikut kepada syariatku, kata Nabi. Nah, situ Nabi menyebut saudaraku Musa. Karena para nabi dan rasul itu dipersaudarakan. Ala kulli hal, Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Idris di langit yang ke berapa tadi? Yang keempat. Nah,
Makanya dikatakan oleh para ulama, itulah tempat yang tinggi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Ada juga yang menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ya, mengatakan bahwasanya tempat yang tinggi yang dimaksudkan di sini adalah langit yang keenam. Datang satu kisah, ya, mengatakan bahwa di akhir-akhir risalah Nabi Idris, beliau itu diangkat oleh Allah ke atas langit yang keenam. Kemudian beliau meninggal di langit yang keenam, sehingga beliau ditempatkan di sana, tempat yang sangat tinggi. Tapi riwayat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kesahihannya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Mujahid. Kata beliau, Idris rufi'a walam yamut. Ya, bahkan Mujahid berkata Idris itu diangkat ke langit dan beliau belum meninggal. Jadi menurut Mujahid itu Nabi Idris itu belum meninggal, sama dengan kasusnya Nabi Isa seperti itu. Ya, tapi ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan di atas dalil yang kuat. Kemudian pendapat yang ketiga itu datang dari Ibnu Abbas juga, dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, kata beliau al-jannah, itu adalah surga. Surga yang sangat tinggi tempatnya para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tiga versi dari penafsiran para ulama tentang tempat yang tinggi bagi Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Yang pertama dengan yang ketiga ini memungkinkan, ya, penafsiran tersebut. Adapun yang kedua itu butuh dalil yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-58. Kata Allah, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari kalangan para nabi. Jadi sini Allah sebutkan mereka itu dari kalangan para nabi yang Allah berikan nikmat atas mereka. Nikmat apa, ikhwan? Tentunya nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat risalah, nikmat kenabian yang Allah berikan kepada mereka, dan nikmat derajat tempat yang tertinggi di akhirat nantinya. Karena kalau kita mau berbicara tentang nikmat keduniaan, bisa dihitung jari para nabi dan rasul Allah itu merasakan nikmat keduniaan seperti manusia yang lainnya, kecuali mungkin hanya seperti nabi siapa? Nabi Dawud. Nabi sekaligus seorang raja, putra beliau siapa? Sulaiman bin Dawud. Adapun para nabi dan rasul Allah yang lain, kebanyakannya itu orang-orang yang kurang dari sisi harta mereka. Nikmat keduniaan kurang. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu nikmat, tentunya nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini adalah nikmat risalah yang Allah berikan kepada mereka. Ketenangan jiwa di dalam hatinya. Ya. Terlebih lagi kenikmatan yang Allah sudah persiapkan untuk mereka di akhirat nantinya, berupa derajat yang tertinggi,
nikmat demi nikmat yang sudah dipersiapkan oleh Allah di dalam surga untuk para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa mimman hamalna ma'anu, dan para nabi yang lahir dari orang-orang yang kami naikkan ke atas perahu bersama dengan Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa Israil, dan keturunan Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari kalangan orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami berikan kebaikan terhadap mereka. Nah, di sini disebutkan yang pertama, para nabi min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Ibnu Jarir berkata, nafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan nabi dari keturunan Adam alaihi salam itu adalah Idris. Itu menurut pendapat Ibnu Jarir. Dia adalah Nabi Idris. Kemudian yang dimaksud nabi dari keturunan apa, dari orang yang dinaikkan di atas perahu bersama dengan Nabi Nuh, itu adalah Nabi Ibrahim. Dan ini maksud para nabi yang lahir dari keturunan Ibrahim, itu adalah Ishak, Yaqub, dan Ismail. Ishak melahirkan siapa? Yaqub. Ya. Kemudian Ismail itu adalah anak dari Nabi Ibrahim sendiri. Kemudian kata beliau, yang dimaksud nabi dari keturunan Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah Yaqub bin Ishaq. Nama lain daripada Nabi Yaqub itu adalah Israel. Makanya kabilah yang lahir dari keturunan Nabi Yaqub itu disebut dengan Bani Israel. Saya tidak tahu apakah mereka itu yang disebut dengan Israel sekarang. Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas kalau di zaman dulu, ya, Nabi Yaqub itu nama lainnya adalah Israel. Keturunan Nabi Yaqub itu adalah Bani Israel. Dan yang dimaksud keturunannya Israel, yakni keturunannya Nabi Yaqub, itu adalah Musa dan Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ibnu Maryam. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, ya. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sendiri, beliau menegaskan di dalam tafsir beliau, haula'in nabiyyun wa laysa al-muradu haula'il madhkurina fi hadhihi surati faqat bal jinsul anbiya alaihimus salam. Dan yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini, mereka ini para nabi, ini tidak dibatasi dengan nabi-nabi yang disebutkan di dalam surah ini saja. Tidak dibatasi dari nabi-nabi yang disebutkan dan keturunan mereka di sini saja. Bahkan yang dimaksudkan oleh ayat ini, seluruh nabi, seluruh jenis nabi alaihimus salatu wassalam. Maka dari itu Allah sebutkan dalam ayat ini, alladzina ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari kalangan para nabi. Ini umum. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia adalah seorang nabi atau dia nabi dan rasul Allah? Karena jumlah nabi itu sangat banyak, ya.
Nah, ada yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada pula yang tidak diberitakan di dalam Al-Quran. Maka mereka itu semuanya masuk, disebutkan dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, dan tidak ada orang yang paling besar nikmatnya berupa nikmat keimanan, ketakwaan dan risalah selain daripada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mereka ini? Coba lihat sifatnya para nabi dan rasul Allah sebutkan dalam ayat ini. Idza tutla alaihim ayatur rahman, jika dibacakan kepada mereka, di hadapan mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujjadaw wa bukiya, mereka pun langsung bersujud dan menangis di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah sifat orang yang beriman dan sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di saat tatkala mereka membaca ayat-ayat Allah, hatinya langsung tunduk. Wajahnya mereka sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bergetar, lunak hatinya, diiringi dengan tangisan tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian, harusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat tatkala beliau bangun di tengah malam, beliau teringat dengan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, dan beliau membaca ucapan Nabi atau doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Teringat akan doa Nabi Isa tatkala Allah akan menghancurkan kaumnya, membinasakan kaumnya. Nabi Isa berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, in tu'adzibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa kaumku itu, jika engkau menyiksa umatku, ya Allah, fa innahum ibaduk, sungguh mereka itu adalah hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sungguh engkau adalah Tuhan, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika Nabi membaca ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menengadahkan tangannya ke langit dan menetes air mata beliau, membasahi jenggotnya, seraya Nabi mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, bagaimana dengan umatku? Khawatir dibinasakan oleh Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inzil ya Jibril ila Muhammad was'alhu ma yubki." Wahai Jibril, coba kamu turun, temui Muhammad. Tanya kepada Muhammad apa yang menjadikan dia menangis. Wa huwa a'lam, sementara Allah lebih tahu. Tapi Allah perintahkan Jibril, tanya Muhammad apa yang menjadikan dia menangis. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Mayyukika ya Muhammad? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Muhammad?" Nabi hanya menangis dengan sejadi-jadinya, seraya beliau berkata, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Jibril menyampaikan kepada Allah. Allah pun berfirman, "Sampaikan kepada Muhammad wahai ya Jibril." Sampaikan kepada Muhammad wahai Jibril. Na'am. Bahwasanya saya tidak akan menghinakan
dan tidak akan menyia-nyiakan dia dan umatnya. Nabi adalah orang yang sangat lembut hatinya di dalam membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil saya dan berkata, afwan, Abdullah bin Mas'ud ya. Kata beliau, Nabi pernah memanggil saya dan beliau berkata, ya Ibn Mas'ud, iqra alayya al-Qur'an. Wahai Ibn Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Kata Ibn Mas'ud, faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa ilayka unzil? Aqra'u ilayka wa alayka unzil? Wahai Rasul, pantaskah saya bacakan kepadamu Al-Quran sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Ibn Mas'ud, saya senang untuk mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Kata Ibn Mas'ud, mulai saya membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dari awal surah An-Nisa. Terus saya bacakan kepada Nabi, dan Nabi menyimaknya dengan baik. Sampai tatkala tiba, ya, saya sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Yang artinya, maka bagaimana kondisimu wahai Muhammad pada hari kiamat nanti? Tatkala kami datangkan untuk setiap umat ada rasul yang menjadi saksi atas mereka, atas kejahatan, atas kebejatan, atas pelanggaran mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau pula wahai Muhammad pada hari kiamat untuk menjadi saksi di hadapan umatmu. Maka Nabi SAW bersabda, hasbuk, cukup wahai Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, faltafattu ilaih, saya pun berpaling menoleh melihat kepada Nabi. Kenapa Nabi perintahkan untuk berhenti? Fa'idha aynahu tadrifan, tiba-tiba saya melihat kedua mata Nabi sudah dibasahi dengan air mata. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut hatinya di saat tatkala dibacakan Al-Qur'an ataupun beliau membaca Al-Qur'an. Nah, dan demikianlah orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang menjadikan mereka menangis dan meneteskan air mata di saat tatkala mereka mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah, Nabi tidak mampu lagi untuk keluar menjadi imam di tengah para sahabatnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ya Aisyah, muri Abu Bakr falyusalli bin nas fa inni la astati'ul khuruj. Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk maju ke depan mengimami manusia karena saya tidak mampu lagi untuk keluar mengimami mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasul, inna Aba Bakrin rajulun asif la yastati'u min al-qira'a la yastati'u al-qira'ata min al-buka. Wahai Rasul, ayahku Abu Bakar itu adalah seorang yang sangat lemah, sangat lembut hatinya. Khawatir dia tidak mampu melanjutkan bacaannya ketika menjadi imam karena tangisan beliau. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa lembutnya hati mereka saat dibacakan Al-Qur'an atau dia membaca Al-Qur'an meneteskan air mata.
Pertanyaannya jamaah sekalian, sudahkah kita atau pernahkah kita ketika kita mentadaburi Al-Quran menetes air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bacaan kita itu hanyalah bagaikan dongeng yang berlalu begitu saja tanpa menimbulkan bekas? Khawatir akan keimanan kita jamaah sekalian. Lihat sifat para nabi dan rasul Allah. Di saat tatkala Allah menyebutkan tentang mereka, idza tutla alaihim ayatul rahman, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha rahman, kharru sujjada, mereka pun langsung bersujud, wa bukiya, dan mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah idza dzukirallah, jika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi lembut. Lihat penerimaan orang yang beriman terhadap peringatan-peringatan tentang Allah. Wajilat qulubuh, hati mereka menjadi lembut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa reaksinya? Zadathum imana, semakin bertambah, bertumbuh keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jamaah sekalian, ketundukan kita dan mampunya kita menangis di hadapan ayat-ayat Allah itu sangat dipengaruhi sejauh mana keilmuan kita tentang Al-Quran, sejauh mana kita paham akan ayat-ayat yang kita baca di hadapan kita. Nah, maka dari itu di dalam, di akhir surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina utul ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhiruna lil azqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum mereka, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, apa reaksinya? Yakhiruna lil azqan, maka wajah-wajah mereka itu langsung tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Dan orang-orang yang berilmu itu akan berkata, maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami itu benar-benar pasti akan dilakukan. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan orang-orang yang berilmu itu, wajah-wajah mereka tersungkur menangis, ya, tersungkur dan menangis, dan semakin bertambah kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dalam ayat ini jelas sekali, mampu tidaknya orang itu langsung tersungkur wajahnya bersujud kepada Allah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, di mana dia bisa bersujud, kapan dia bisa sujud ketika dia baca Al-Quran, ya, dan kapan dia menangis, di tempat mana dia begitu sedih, begitu haru, begitu khawatir, begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tatkala dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu semuanya tergantung dari keilmuannya, ya, terhadap Al-Quran, sejauh mana dia faham ayat-ayat Al-Quran,
sejauh mana dia ilmui ayat-ayat Al-Quran, sejauh mana dia mentadabburi dan memahami penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu. Karena dalam ayat ini disebutkan innal ladzina utul ilma min qablihi, sungguh orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, para pendahulu kita, ketika dibacakan Al-Quran, mereka wajah-wajah mereka langsung tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudnya seorang hamba, seorang yang beriman ketika membaca ayat Al-Quran, itu menunjukkan bukti dari ketundukannya kepada Allah terhadap apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Jadilah orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengikuti para nabi dan rasul Allah. Mereka mampu untuk menangis, bersujud kepada Allah ketika dibacakan Al-Quran. Dan jangan menjadi seperti orang-orang munafikin dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat, idza tutla alaihim ayatuhu wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza quri'a alaihim ayatuna la yasjudun, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tidak mau sujud, sombong, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini perbedaannya. Walaupun sekarang, ya, di dalam cetakan mushaf kita itu sudah ada disebutkannya, apa, sudah ada tanda seperti kubah masjid itu, ya, itu tanda-tanda apa namanya, sajadah, tanda-tanda sujud. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bahwa di antara tempat untuk bersujud itu pada ayat ini, pada ayat yang ke-58 dari surah Maryam ini. Ketika membaca idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya, maka seorang muslim itu dianjurkan untuk sujud di saat membaca itu. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tatkala hati kita tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, maka di situ ada dua kemungkinan. Ya, ada dua penyakit yang kemungkinan menjangkiti hati. Kemungkinan yang pertama adalah al-jahlu bil Quran. Jahil terhadap Al-Quran. Ya, tidak faham, tidak mampu mentadabburi karena kurang faham. Maka ini obatnya tentunya adalah mengilmuinya. Penyakit yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah penyakit apa? Penyakit hati yang keras disebabkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia faham, dia tahu isi dan kandungannya, dia tahu peringatan-peringatan di dalamnya. Akan tetapi hatinya sama sekali tidak tergerak, tidak menjadi lembut, tidak pula merasa khawatir, tidak pula merasa tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya telah menjadi hati yang keras, bagaikan batu. Ya, bahkan kata Allah, au ashaddu qaswah, bahkan mungkin lebih keras daripada batu. Yang menjadikan hati itu keras tentunya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak maksiatnya kepada Allah, semakin keras hatinya, dan semakin sulit bagi dia untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya atau dia membacanya. Jelas ini ikhwan? Menjadilah ayat-ayat di hadapannya itu hanya bagaikan dongeng-dongeng belaka yang berlalu begitu saja. Menjadilah ayat-ayat, ya, yang dibacakan di hadapannya, naam, hanyalah lantunan-lantunan yang berlalu bagaikan angin.
tidak meninggalkan bekas sedikit pun di dalam hatinya dan tidak memberikan pengaruh sedikit pun dalam hatinya, wal'iyadu billah. Maka hati-hati dengan dua penyakit ini, ikhwah. Ya, penyakit al-jahlu bil Quran dengan penyakit apa? Qaswatul qalb. Ya, hati yang keras sehingga tidak bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini dan pada bulan-bulan berikutnya menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh celaka di atas kecelakaan, rugi di atas kerugian orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tayib, sekira demikian ikhwan, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hadzakum.